Halo semuanya. Saya kalau doa suka langsung pada Yesus atau suka juga lewat perantaraan Bunda Maria. Sementara ada teman-teman yang suka bilang begini, kalau kita bisa langsung ke Yesus, kenapa mesti lewat perantaraan Bunda Maria? Nah, kalau buat saya, kenapa saya melalui perantaraan Bunda Maria? Karena di surat Yakobus bab 5 ayat 16 dikatakan bahwa kita diajak untuk saling mendoakan satu sama lain. Kenapa? Karena doa orang yang benar itu punya kuasa yang luar biasa besarnya. Nah, kadang-kadang saya suka minta didoain sama temen, didoain sama saudara, didoain sama Romo atau siapapun lah. Tapi waktu saya pikir-pikir, siapa sih yang lebih benar hidupnya daripada mereka? Ya Maria, karena Bunda Maria adalah bunda yang tidak bernoda, yang sepanjang hidupnya tidak berdosa sama sekali. Maka kalau Maria adalah sungguh-sungguh orang benar, maka Maria punya kuasa doa yang luar biasa besarnya. Maka teman-teman semuanya, jangan takut untuk mengundang Maria bersama-sama berdoa bersama dengan kita, karena bersama dengan Maria, doa kita punya kuasa yang luar biasa besarnya. God bless.